Semalam saya melihat di YouTube saat ada ustadz yang mengatakan bid'ah apabila kalau kita melakukan perjodoh-jodohan set dengan melalui sarana CV, pakai CV, pakai biodata, ini adalah bid'ah karena di zaman dulu tidak pakai begitu, set. Apakah betul? Apabila ada orang yang mengatakan bahwa bid'ah hukumnya melakukan ta'aruf ya melalui CV, ya CV ini adalah hanya sebuah wasilah, ya sebuah wasilah, dan wasilah itu tidak dimasuki oleh kebid'ahan. Ya, walaupun kita katakan tidak boleh hanya mencukupkan, ya mencukupkan pengetahuan kita, biodata calon pasangan kita dengan hanya CV, itu tidak boleh. Karena CV ini hanya sebagai penjejakan awal saja. Tapi bukan berarti hukumnya bid'ah. Ya, tapi misalnya antum hanya melihat dari CV, kemudian di sana hanya melihat foto saja, kemudian antum mengatakan, "Ay, saya cukup, cukup mi, kayaknya cantik mi ini." Padahal tidak dia ketahui bahwa ketika dia berfoto menggunakan 360, ya, sehingga dia lebih nginclong, lebih bening dari aslinya. Ya, ini adalah dapat menipu. Oleh sebab itu para ulama mengatakan tetap harus dilihat. Tidak boleh mencukupkan diri dengan apa? Dengan foto, tetapi hanya sebagai penjejakan awal, ya, agar supaya kemudian apabila terjadi sesuatu ternyata kita misalnya tidak tertarik dengan akhwat tersebut, maka kita sudah mundur dari awal melihat dari CV itu, karena kita harus menjaga perasaan dari akhwat. Ya, kalau antum misalnya laki-laki pakai CV itu ditolak begitu, ya gak jadi masalah, antum masih bisa nyari. Tapi bagi seorang akhwat itu adalah menjadi sesuatu yang akan sangat berpengaruh pada kejiwaannya. Oleh sebab itu kemudian ketika melakukan nadhor pun, apabila akhwatnya adalah betul-betul belum dewasa, maka seyogianya nadhor itu tidak dilakukan secara langsung. Ya, oleh sebab itu para sahabat dulu apabila mereka hendak melakukan nadhor, mereka melihat momen-momen kelalaian dari wanita tersebut demi untuk menjaga apa? Perasaan wanita itu. Jangan sampai sudah dihadirkan, sudah nadhor, masya Allah resmi banget, melibatkan kedua keluarga besar, habis itu kemudian mengatakan, "Anu, saya tidak jadi, ya kayaknya tidak cocok." Ini kan akan melukai perasaan sang akhwat. Ya, oleh sebab itu dia bukan merupakan sesuatu yang bid'ah aslan, karena CV ini adalah sama halnya dengan sarana yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasannya sarana itu tidak dimasuki dengan kebid'ahan. Ya, wallahu taala alam.